Selamat pagi, ada apa, Pak? Maaf, Sus pernah mendengar ada keributan di rumah sebelah? Oh, tidak pernah. Kenapa? Ada pembunuhan. Hah? Jangan banyak bicara. Saya yang tahu persis kapan keadaan aman untuk diri saya. Ada aja. Abis itu, kamu siap-siap aja. Soalnya ada kejutan yang lebih istimewa. Saya memang lagi menunggu kejutan dari kamu, Ja. Kamu cepat datang ke sini ya, dan gua saya pergi. Apa hubungannya kematian Hedy dengan Ria? Karena dia terbunuh di rumah Ria. Tingkah laku Hedy memang menyimpang, Pak. Tapi dia bukan pelacur. Menurut keterangan yang saya peroleh, Anda sudah lama pisah dengan dia, betul? Iya, betul. Baru saja Anda mengatakan tingkah lakunya menyimpang. Kenapa Anda tidak bercerai? Karena dia menolak. Apa? Gila kamu. Kayak anak kecil aja. Emangnya gak ada cara lain? Kenapa mesti begitu sih? Sebetulnya sih, ini rencananya Papa. Dan menurut beliau ini yang terbaik. Kamu, pagi-pagi udah bikin dosa. Kamu sekarang buru-buru kemari. Ya, pura-pura sedih dan panik gitu. Tante, mana Jeffrey, Tante? Tadi dia ada di kamarnya. Kita harus dobrak pintunya! Kita harus dobrak pintunya! Loh, apa tuh? Tadi dia telepon saya. Dia sudah putus asa, dia mau bunuh diri, Tante. Bunuh diri? Iya, maksud tuh Jeffrey bunuh diri? Iya, Tante. Aduh, biung-biung tuh, kok Jeffrey? Jeffrey! Kamu jagain dia ya. Iya. Kamu pegangin dia. Iya, saya jagain. Pegangin dia. Iya. Dia tidak jatuh ya. Iya. Saya tuh belum mampu jadi aktor, makanya saya pakai ini. Dari tadi tuh saya nahan geli, tau gak? Tau. Ah, kamu sih enak pakai tutupan muka. Aku setengah mati nahan ketawa, tau. Tan, terima kasih ya. Sama-sama. Sementara situasi masih TKA, demikian 4 personil masih bertahan Solo Bandung nanti. Dia sudah banyak membunuh orang. Sebaiknya kita jangan membuat dia panik. Mudah-mudahan Tante bisa menenangkan Jeffrey, nah. Ya.
airnya sekalian ya. Ya, ini non. Ada lagi? Biar saya angkat. Ya, halo. Ya, saya sendiri. Andi! Baru saya mau telepon ke kantor, udah keduluan. Kok tahu saya di sini? Mama kamu bilang kamu sedang ke rumah Jeffrey. Ada berita bagus. Mama Jeffrey sekarang jemput Indah. Kamu kesini dong. Kita rayain sama-sama, ya? Sepertinya saya gak bisa. Saya sedang dapat musibah. Henny meninggal. Apa? Henny meninggal? Sakit apa dia? Gak sakit apa-apa. Kecelakaan. Mungkin akibat pembunuhan. Kamu sekarang di mana? Di rumah sakit Sumber Waras. Di ruang Dr. Edi Pandu. Saya habis lihat jenazah. Sekarang sedang diotopsi. Oke, sekarang saya akan ke sana. Baik. Dari siapa? Dari Andi, istrinya meninggal. Jadi saya harus ke sana sekarang. Oke, senter. Gak usah, kamu tunggu Mama dan Indah. Sebentar lagi juga datang. Jadi saya gak bisa nemenin kamu makan. Gak apa-apa. Sampaikan ke Andi, saya turut berduka cita. Oke. Ya, dadah. Dah. Memar di kepala korban memperlihatkan korban terkena benturan yang keras. Sedangkan pada tulang tengkuknya terkena benturan benda keras yang bersisi agak tumpul. Sesuai dengan perkiraan Letnan Nelson sebelumnya. Silakan. Tanti, sebentar ya, Dok. Ini teman saya yang tadi saya telepon. Selamat siang. Saya dan Jeffrey turut berduka cita atas musibah ini. Terima kasih. Sabar ya. Mari. Perkenalkan, ini Dr. Edi Pandu. Beliau yang mengatopsi jenazah ini. Dan ini... Kalau Pak Nelson saya sudah kenal lama. Apa kabar, Pak? Baik. Bagaimana? Sudah ada yang dicurigai? Saya sudah menyampaikan praduga saya kepada Bung Andi. Tapi bukan untuk diketahui orang lain. Diduga sebelumnya orang itu telah membunuh Ria, wanita panggilan high class, merampas seluruh hartanya dan bersembunyi di sana. Apa hubungannya sama Henny? Saya kan sebelumnya sudah cerita sama kamu, Henny sering gonta-ganti pasangan sampai akhirnya dia kenal dengan tersangka. Lalu? Kemungkinan mereka bertengkar dan polisi datang. Untuk menghilangkan jejak, Henny dibunuh. Iya, perkiranya memang begitu. Soalnya pada saat polisi datang, ditemukan puntung rokok pembunuh yang masih menyala. Dan ketika rumah itu diperiksa, pembunuhnya sudah tidak ada. Sekarang kita kemana? Ke kantor saya aja ya. Saya ingin menghubungi papanya Henny. Walau bagaimanapun, saya harus menghubungi beliau. Kamu angkat telepon itu. Tunggu dulu. Kalau itu pacar kamu, bilang bahwa ibunya nggak ada di sini. Kalau kamu coba-coba kasih kode, saya bunuh perempuan bawel ini.
Angkat! Kamu jangan! Halo? Halo sayang, lagi ngapain kamu sama mama di sana? Mama? Ya. Mama nggak ada di sini? Mama belum sampai ke sana? Nggak tuh, belum. Dari tadi saya sendirian, Jeff. Nggak mungkin ah. Dia udah 1 jam yang lalu berangkat menjemput kamu kemari. Ya udah ya, Jeff ya. Dah. Tunggu dulu, tunggu dulu. Apalagi sayang? Ada berita duka. Henny istrinya Andi tuh meninggal. Kayaknya sih dibunuh. Tadi Tanti kesana untuk ketemu si Andi di rumah sakit. Iya, iya, iya. Saya udah tahu ya. Dah. Jangan lama-lama. Kasih alasan yang tepat. Halo sayang. Apalagi sayang? Kamu ada apa sih buru-buru? Marah? Enggak, saya enggak lagi marah. Saya tuh lagi masak. Nanti masakan saya angus. Oke deh, saya kesana sekarang. Nanti kalau di jalan ketemu mama, saya ajak kesana sekalian. Ya? Dah. Ada yang gak beres. Anak saya pasti curiga mendengar saya belum sampai di sini. Sebentar lagi dia pasti datang. Dia pasti akan marah kalau melihat kami diperlakukan seperti ini. Jangan banyak mulut. Benar. Kalau misalnya nanti dia datang ke sini, kamu pasti akan mengalami kesulitan. Kamu sendiri tahu, di luar banyak polisi yang berjaga-jaga. Sebaiknya sekarang kamu cepat-cepat pergi. Kamu boleh bawa uang kami, bawa barang-barang yang ada di sini, terserah. Oke, saya pergi. Dan kamu ikut saya. Sampai saya yakin bahwa tidak ada polisi yang mengikuti saya. Jangan ganggu dia. Kalau memang kamu mau jadikan Sandra, lebih baik saya saja. Saya tidak percaya sama kamu. Kamu pasti sudah merencanakan sesuatu. Kamu ikut saya. Fersan, segera hubungi ambulans secepatnya. Siap, saya akan hubungi lewat HT, Nan. Kerjakan, siap. Kami dari kepolisian. Penjahatnya lari ke sana, Pak. Penjahatnya lari ke sana. Ya, tenang, Bu, tenang. Ini anak saya gimana nih, Pak?
Siapa di mana? Di rumah ini. Maaf, saudara siapa nih? Saya pemilik rumah ini, Pak. Terima kasih, Pak. Dinda! Kalian melarikan diri, nah? Ke arah mana? Ke arah barat. Kita kejar dia. Ketika